Ada yang mau aku. Kamu duluan aja. Kamu duluan aja. Enggak, kamu duluan. Menurut kamu, apa enggak sebaiknya kita putus aja? Apa? Putus? Aku tuh udah setia ya sama kamu. Kamu ngajak putus. Kamu ngajakin putus nih, ha? Enggak! Dan? Ya? Aku mau ngomong sesuatu deh. Aku tahu kok. Kamu mau mutusin aku kan? Keluarga aku udah berubah semua, Ri. Dan sekarang kamu ninggalin aku. Apa salah aku, Ri, sama kamu? Apa? Jawab, Ri. Jawab. Salah aku apa? Ri? Dan. Boleh duduk? Pakai jilbab. Iya. Cantik. Makasih. Dan aku Ri, aku mau putus. Seminggu lebih aku di tempat Andri. Dan sekarang aku paham kenapa tiba-tiba keluarga aku mendekatkan diri lagi ke Tuhan. Aku mau jadi lebih baik, Ri. Kamu udah gak sayang lagi ya sama aku? Sayang. Sayang banget. Makanya aku harus jaga kamu kan? Aku harus jaga kamu dari hawa nafsu aku. Aku gak pandai ngomongnya. Maaf ya kalau kedengeran aneh-aneh. Aku juga minta maaf, kamu harus nunggu. Aku bakal jadi laki-laki yang hebat, Tri. Yang bisa jadi imam terbaik buat kamu. Yang bisa jadi ayah yang terbaik buat anak-anak kita. Baru setelah itu, aku akan nagih kembali perasaan yang kita bangun bersama. Oke. Nggak kedengeran aneh kok. Terus, kamu bakal pulang ke rumah, Kak? Iya. Aku harus minta maaf sama ayah dan bunda. Sasha juga. Iya, Sasha juga. Aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin ayah, nak. Dani yang minta maaf, ya. Ayah, makan dulu. Iya, iya. Udah, ada Bunda. Minta maaf sama Bunda, ya. Bunda, Dani minta maaf ya, Bunda. Namaku Dani. Ramdhani Putra. 22 tahun. Aku lahir pada bulan Ramadan. Dibesarkan dengan baik dan penuh cinta oleh kedua orang tuaku. Meski dilahirkan di bulan Ramadan, aku jarang mendapat kesempatan menyelami bulan suci. Kedua orang tuaku dulu tak sereligi seperti sekarang. Ramadan ini benar-benar berbeda. Ke masjid bersama ayah. Sholat berjamaah di masjid. Masak makanan sahur bersama Bunda dan Syasha. Sampai ikut majelis ilmu bersama teman lama. Ramadan ini benar-benar berarti, penuh makna dan cinta di dalamnya. Ramadan bersama keluarga baruku. Keluarga lama dengan cinta yang diperbarui tepatnya. Kalau gue sih, Syah, nggak bakal berangkat pas hari Lebaran. Macet. Gitu kan terserah ayah sama bunda. Ayah sih. Tapi lu bilang gih ke ayah kalau macet, capek kita. Ye, abang aja. Enak kuenya. Enak sih, gue lagi ngulangin dulu.